Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Oke guys, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, hari ini pagi ini aku mau sholat Idul Adha di Masjid Miftahul Falah. Jadi tidak jauh dari rumahku ya guys. Mungkin sekitar 2 menit sampai ya. Dan ini sudah hampir jam 7 pagi. Kayaknya ini kalau Idul Adha ini kayaknya lebih pagi ya. Soalnya kan dia tuh ada pemotongan korban sapi atau kambing kayak gitu ya, makanya sholatnya tuh lebih cepat kayak gitu, supaya nanti para korban tuh lebih cepat juga dibagikan kayak gitu, lebih cepat selesainya lah kayak gitu. Nah ini sudah kedengaran dari sana guys. Oke guys, ini aku mau berangkat ya guys ke masjid untuk sholat Idul Adha. Oke guys, ini mau berangkat. Kita mau berangkat dulu pakai mobil. Oke guys, ini mau berangkat. Yoga masih berwudu dia. Oke, kita mau berangkat guys. Ini sudah jam berapa ya? Oke deh. Guys, ini kita di Jalan Pondok 4. Jalan Karanganyar 1 Pondok 4, Blok Tabat Utara Banjarbaru, Kalimantan Selatan nih, di Masjid Miftahul Falah. Tadi belakang-belakang masjid ini. Di belakang mobil tuh. Nah, ini hirang nih nah. Jauhnya. Loh, habis kan ada lagi mana? Itu paling dekat ya dana di belakangnya nih kita. Nah, sementara aja kita kan habis sholat kan kita. Nah deh, oke okay, guys, kita turun dulu. Oke, sudah sampai. Oke, kita sudah sampai. Itu parkirnya jauh. Oke, tadi atas aku. Jangan ada yang di jalan. Kita ke atas saja, guys. Allah
الذي
Termasuk orang-orang yang sabar, sih mau sini, kita berdoa.
Harus sabar lo tuh, cepat benernya. Oke guys, kita sudah sholat Id, sudah sholat Id ini. Sudah sholat Id kita. Nah, ini kita mau ke tempat kakakku dulu guys. Katanya sih mau makan. Jadi setiap tahun tuh saya kalau habis sholat Idul Adha di tempat kakak kumpul gitu aja guys. Sambil makan-makan. Nih guys, masjidnya. Masjid Miftahul Falah. Dulu nih langgar ya guys, sekarang jadi masjid. Kalau nggak salah hari ini kalau nggak salah ya guys, 7 sapi yang disembelih kalau nggak salah, atau nggak tahu kambingnya berapa. Tuh rame banget gini. Wah. Di Pak Ano Mahyuni ada apa itu di rumahnya? Padat ya guys, nggak bisa anu nih mobilnya. Padat. Tuh padat. Ibu-ibunya di sini tadi. Ibu-ibunya di luar. Tuh tadi di luar sini. Kasihan ibu-ibu nggak di dalam. Ini guys, parkirnya itu simpel banyak ini parkirnya, cuma untuk ibu-ibu tuh sholat ibu-ibu atau perempuan di sini di luar. Jadi parkirnya di jalan ini mau nggak mau tuh di halaman rokoknya nih, rokok Aris yang mana Aris ya? Ibaratnya Aris jadi anu apa istilahnya? Jadi apa ya? Sini aja kita belok sini lah kita pakai ritme. Nah, sekadar di sini aja loh, di jalan sini aja kita. Apakah rumah lagi jalan apa? Loh, ini kan jalannya Sidin juga. Nah, sini aja para pohon nih loh kita dulu. Nah.